cing dipilih si kunir patuke. Kok si gari dalam bayine gak masuk logika, analogi kita gak nyandak. Tapi inilah penjabaran dari para pahlawan kita hanya pakai bambu runcing. Lah kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Gak fair, Bu. Gak seimbang. Gak masuk logika kita, Pak. Mosok bambu runcing mengalahkan tank-tank Jepang? Mosok bambu runcing mengalahkan bedil-bedil Belanda? Secara logika kita gak nyambung. Maka betul pengakuan para pahlawan kita dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rupanya para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rakaat sholat 5 waktu guna memerdekakan bangsa Indonesia. Kejar kur keprok keprok keprok. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana ya Allah rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin. Kakali kirab rikorejo. Saya cek suara dulu yang belakang sana pojok kanan. Assalamualaikum. Masya Allah, sebelah kiri mriko halo. Iya, masih sadar? Masih. Alhamdulillah, kecuman snack apa mboten? Ora kecuman snack. Allah Karim, mulung matate sing kasih. Kasih tetep mboten kecuman snack. Moga-moga tetap rezekine sing barokah. Amin. Walaupun boten keduman senek, tapi kan daging lawian kurban tesi wonten nggih, Bu. Masya Allah. Jajan lawian bodo Idul Fitri nggih tesi wonten. Subhanallah. Pertahankan. Ya kan pokok. Karena tanggiannya Sarah Riyadu Solikin dijelaskan barang siapa mejo omae gak pernah kosong minimal ada dua toples
isi jajan sing enak, tapi diniatno kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh tamu. Oh, jangan ngemil dewe. Diniatno coplese kanggo nyuguh tamu. Ono sing mertamu, bu ora ono sing mertamu, tapi karena mejane kebiasaan ono coplese, maka saben enjing malaikat rahmat akan ramuh dang daleme panjenengan maringi keberkahan karo wong-wong sing padha sandang nyuguh tamu. Amin Allahumma amin. Maka walaupun Syawalnya sudah berlalu, Idul Adha sudah berakhir, Muharram mawon teng penghujung, tetap meja omahe diisi tok, diisi tok. Tapi ojo toples kos, toples ana isine. Justru jajane sing enak, ojo malah ana isi toplese rengginang membos. Kelas malaikate mangan jajan alot. Maka walaupun anda rawuh teng mriki, jumeneng adek mboten keduman panggenan plus ora keduman senek barangan, panitia saking masyarakat Kalikiro RT 07 Jamiah Al Istiqomah tadi sudah berdoa. Doanya Rabbi Firli wali wali daya wali man dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid zalimin illa tabara. Surat Nuh ayat 17. Ternyata Nabi Nuh alaihi salam kagungan kebiasaan kalau berdoa mendoakan orang lain tidak ketinggalan nyebut yang sepuh kekali dijalukakan ngapunten karo Gusti Allah. Sekelas Nabi saja selalu berikhtiar bagaimana caranya birrul walidaini ini. Maka panitia Kalikiro makin iki sudah berdoa, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibu nekulo wali man dakhala baiti mu'minan lan tulung, ya Allah ampurani dosa ni mu'min sesami mertamu teng Kalikiro dinten menika. Amin amin amin. Terus jenengan walaupun raket cuma senek duduknya praktis pokoknya refraksi kelihatis tenang, anda sudah didoakan oleh panitia sedoyo dosanin jenengan diampura dening Gusti Allah. Allahumma terus ada doa tolak bala nih makini wala tazidid zalimin saumpama konten tiang rawut yang beriki niatnya buatan saya namun zutilah yang balik niat arep nyolong mutil nyopet atau namun zutilah yang balik ada yang punya sifat dolim lagi cengkelan karo tangganya lagi nesu karo dulure kepapasan yang jalan orang takon-takonan kepapasan malah prengos-prengosan konten? 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 Diwonge? Boten. Dayi mriki guyub rukun kabeh Allahumma. Konten sing rawuh mriki ternyata punya sifat zalim, maka wala tazidid zalimin, tidak akan ditambah orang-orang yang zalim illa tabara, kecuali kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillahi min. Kulurah, mas ngeramu kata sangat ngeroh sambil cuman nang kiai ini pada pating ceromok barangan. Ini kalau semangatnya begini, kira-kira pengawasannya rampung selesai, cakapan jam pinten? Jam pinten? Jam loro subuh? Masya Allah, mangas nemen. Kalau minggah jam 9:30, mudune jam loro subuh. Berarti ceramai datang jam 9:30. Allah karim. Kata bagusa, panggilan kabupaten Pekalongan onten jam ceramah 4:30. Onten? Sinten iku? Sampune. Nyong.
mungkin-mungkin sampai pulang corot tidak ada halangan suatu atau Allahumma. Amin. Arokemani. Tapi wong biar sekali donga ashadurroh. Saya ulang. Wong biar sekali donga ashadurroh. Donga ini nyambung kali Gusti Allah. Kenapa? Seneng tirakat. Dukun bayi mengucap Al-Fatihah. Mbakar. Brah, brah, brah. Bayi ini metu. Yusar tinak selamat. Uniknya yang namanya dukun bayi. Bien, kalau ibu baru hamil babaran, kan terus batuke dipilih si kunir. Laras, betul. Uniknya seorang ibu yang baru lahiran sing dipilih si kunir batuke, laku sing garing dalan bayine. Kina Buono, pengajian jamaah orang percaya kalau dia ini. Kalau wis tahu. Namanya kiai, untuk pintar cerita. Nama pintar cerita, orang mungkin aku sedih lo pintar lu. Tak cak berpikir cara-cara. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi rokatin. Wong gelem mumet mikir sesaat niku luwih apik ketimbang sholat sunnah sewu rokaat. Sing dipilih si kunir batuke. Kok sing garing dalan bayine? Gak masuk logika. Analogi kita gak nyandak. Tapi inilah penjabaran dari para pahlawan kita hanya pakai bambu runcing. Lah kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Gak fair, Bu. Gak seimbang. Gak masuk logika kita, Pak. Mosok bambu runcing mengalahkan tank-tank Jepang? Mosok bambu runcing mengalahkan bedil-bedil Belanda? Secara logika kita gak nyambung. Maka betul pengakuan para pahlawan kita dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rupanya para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rakaat sholat 5 waktu guna memerdekakan bangsa Indonesia. Kasar kur keprok. Jangan ragu konten lagi, bukan ketimbang panggilan sket, contoh dan ketimbang snack, makanan tukang ngawas lagi persis kira titik-titik tentang. Kalau pergi ke alas, pergi ke hutan, kok ketemu macan? Mbah kita dulu cuma ngucap doa, song mumbuk mon sapi kerudek, macan yang melayu terbirit-birit, macan yang singgerti. Kenapa begitu? Karena orang tua kita dulu ahli tirakat, mangan longan turu longan, mangane dilong seneng poso, turune dilong seneng tiang mulail, maka dongane ampuh-ampuh, dongane sekti-sekti, maring macan ora wedi, maring bedhi londo ora wedi, maring teng-teng Jepang ora wedi, maring meriem londo nggih mboten wedi, ning jaman saniki jare wis merdeka, jenengan maring emping melinjo pi padha wedi. Boleh langsungnya ke lidang kul. Asam urat mumpuni remapiku. Maka bangsa Indonesia niki pun merdeka, diperjuangkan mergo rahmatnya Allah. Jangan sampai kita nyebalekake rahmatnya Gusti Allah. Jangan sampai mengisi bangsa Indonesia dengan hal-hal negatif, tapi mari kita isi dengan hal ingkang positif. Karena niki kabeh mergo rahmate Gusti. Wonten cerita seorang wali umur nyebalekake rahmatnya Gusti Allah. Diceritakan
Seorang wali mau umurnya panjang sampai 350 tahun. Tenunga tu seket panjang apa panjang? Dawan apa dawa? Dawan apa dawa? Jadi mereka ngucap dawa, dawan apa dawa? Oh dawa, ya ya ya. Maaf ya, saya orang Cilacap ngucapnya dawa. Orang Cilacap itu kalau masak nggak pakai lengong, makanya lengah. Cilacap menggawainya dampoknya orang agam gula, agamnya gula. Wong Cilacap dan meloman itu buat ngangge potong, ngangge ini bakar. Ini corot Cilacap puntang, corot mereka kentong. Kentangnya wong doro atau satos. Ini corot Cilacap kontal, corot mereka deh. Untung isin nom reme pakem mur bau disi kenceng sallallahu Nabi Muhammad. Seorang wali Allah umurnya panjang 350 tahun. Kenapa nih wali umurnya panjang sampai 350 tahun? Karena ternyata dihabiskan hanya untuk sholat ibadah mangan turun, sholat ibadah mangan turun tok dino-dino. Tak gani sakit yora gelam tilik, tak gani hajat dan dake diundang orang gelam kondangan, orang kerja bakti, orang gelam melu, orang sing lagi masang bendera 17 Agustusan nanti muncat aku ngomong. Maaf ya Bu, ini kelebihannya orang rongos begitu. Sabrala Nabi Muhammad. Untung orang-orang sini nangis orang persis. Pak Tenang, saya sudah vaksin sampai 3 kali dan di booster juga. Udah berapa kali vaksinnya? Sepada pintu lu? Bontor-bontor nemen ya. Mesti goro-goro BLT goro PK. Gak apa-apa. Wonten sing temriki nampi BLT, wonten? Kapas, nampi PKH ada. Muka-muka rezekine sing barokah. Sing boten nampi ora usah iri-irian. Bapak ngidir-ngidir bulura. Bulura yang nampak. Yang gak nerima BLT, yang gak nerima PKH, berarti Anda dinilai oleh Allah posisi mampu dohir batinnya. Amin Allahumma. Karena kami kelalai, punya tekan muncrat nih. Tiku wali Allah umurnya panjang. Karena ternyata 350 tahun tanggane sakit ora gelem tilik, tanggane hajat ora gelem kondangan, ora kerja bakti ora gelem melu plus ora wudu karo ora ngopi meneh. Ya Allah Karim. Ngapunten Pak, mriki wonten sing wong lanang ora wudu karo ngopi wonten? Wonten? Waliullah. Plus uripe panjang mergo ora ngetoke duit. Diki sing mau ceritakan seorang wali Allah umurnya panjang 350 tahun tapi ternyata hanya untuk sholat ibadah mangan turu wayahe titimang sane sedo di akhirat dihendak memasukkan dirinya ke dalam surga disetop oleh Gusti Allah. Stop Kang Sarmin. Mboten sing temen asmane Pak Sarmin. Mboten, aman. Yang saya ceritakan Sarmin bukan sembarang Sarmin. Itu Sarmin wali Allah. Sarmin wali ni Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Allah aku mancing sorga. Enak nang menurut kami dingin orang yang. Ini tuh Gusti. Kalau niki sarah sabar kepingin cepat ketemu Widodari. Tuh apa? Kalau awak mau ketemu Widodari silakan. Ini awakmu mancing suarku, kalau pamit karo aku. Sanggup mau apa mancing suarku? Loh, kok takon sahur dong Gusti? Saya ini 350 tahun saya habiskan hanya untuk ibadah. Sholat 5 waktu gak pernah ketinggalan. Sholat sunnah adalah kebiasaan saya. Puasa Ramadan gak pernah bolong. Puasa sunnah adalah hobi saya. Jangankan poso Asyura, jangankan poso Asyura, jangankan poso Senin Kemis, poso Daud hobi reguro. Sampai-sampai sholat 5 waktu gak ketinggalan. Dikir nanti lambene kok menireng. Maca Quran sampai lambene kula ngelungko. Ini ganjaran saya atas nama pahala ingkang sampun tumpuk tinumpuk.
saya berhak untuk mancing surga di sampaian ke Gusti. Begitu kata Kang Sali. Apa jawab Gusti Allah? Oh, jadi awak ibadah karena menghitung-hitungan terlaku. Oh, yang terlalu begitu Kang Sarwin. Jibril, ambil kalkulator. Tapi Kang Sarwin ini buat tentang kalkulator, Bu. Ini supaya kangge gambaran dan ceritanya bisa dicerna dengan baik. Jibril, cukup kalkulator. Oke, saya lihat daun, Gusti. Mereka Jibril ambil kalkulator. Ayo, Bu Gusti, ini kalkulator bagi kangge lupa. Weh! Jarene Kang Sarni ngibadah 350 tahun. Cacal ke ditimbang goreng ibadah. Anu, nimbangi carane terus pun di Gusti. Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarni. Hah? Anu, dicongkel? Congkel! Bareng dicongkel netra sebelah kanannya Kang Sarni. Ditimbang dengan ibadahnya 350 tahun. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarni. Artinya rupanya Gusti Allah negur kali wong-wong goning ibadahmu sekedar buat ganjaran dan menyepelekan rahmatnya Allah. Apa tegurannya Gusti Allah? Kuih! Menang sok? Kuih! Kang Sarni, delengan. Apa dikiranya awakmu nek orang takwe rahmat iso ngakuni sholat? Ujar-ujarmu awakmu nek orang takwe nikmat iso ngakuni ibadah 350 tahun? Dikiranya awakmu nek orang takwe entut iso ngakuni sujud? Entut ketoknya barang sepele, Bu. Tapi entut pun adalah bentuk rahmate Gusti. Rahmate Gusti Allah. Dan jenengan boten saged ngentut telung dinten mawon. Sing repot tanggane nggo jagan-jagan namung juga rumah sakit. Niku entut sing ketoknya sepele. Ono hal sing lebih sepele. Kewan namanya tengung. Ibu tahu tengung? Tengok niku sedulure kami tetap abdi nek kemerki. Terus ponakane mrutu. Tapi anake sapa kurang ngerti. Anake gurem. Tengok bulu lah tengok. Tengok kalian sakmono cilik iku duwe anak. Isepiro gede bekakase. Maaf, saya nggak akan cinta vulgar. Kalau kulo sampun nyampe akan at-tafakkaru sanatan khairu min alfi raqatin. Ayo, mumet mikir sesaat ya Bu. Oke, tinggal di mumet mikir tengung. Lah tengung kok manak, berarti kan matang. Nek matang berarti kan di jeroan. Nek di jeroan berarti kan di bolongan. Lah di bolongan yang gedenya sepira kok ngelepong orang kesasar. Menek-menek, tak pikir malah ya Bu. Lah tengu ku mateng, berarti kan ono tengu lanang, ono tengu wedok. Nek ono tengu lanang, ono tengu wedok, mungkin ono tengu gelem selingkuh ya. Tapi tinggi ku lagi mikir tengu Pak Manisa periki ku lagi rumpayu rapi. Ketunggul mikir tengu. Si tak pikir malah ya. Lah kok tengu urip. Berarti kan mangan. Nek mangan berarti kan duwe rezeki. Masya Allah, berarti tengu kewan begitu uniknya nyelesep-nyelesep nangkelek. Kok urip mangan? Berarti kan diwai rahmat Gusti Allah. Lho kula ceritake tetep merinding kula. Allah Karim. Berarti tengu pun diparingi rahmat Gusti Allah. Maka Indonesia niki adalah bentuk rahmatipun Gusti Allah. Jangan sampai merusak negara kita hanya gara-gara nafsu nek kula panjenengan sedulur. Kulo makin iki, kulo sumerep sepanjang dalan kecamatan Dorok. Boten namung bendera merah putih, boten namung bendera layur, sampai kulo sumerep bulurah. Oteng wit pring wae plastik. Diisi banyu sing warnane abang kuning ijo niku. Sampai di jambu, melu bae wae plastik. Tapi seketika kulo mikir, wah ini tasawuf, ini tasawuf. Wit pring kan langka wae, Bu. Betul? Wit jambu kan kudune wae jambu.
Dasar itu nongit pring woy plastik, wit jambu woy plastik. Ternyata tasawufnya adalah banyak sekarang di Indonesia ngaku newong bener, tapi woy ora bener. Wit pring woy plastik ngaku neng Islam, tapi akhlak. Bagaimana sehat panjang Yuswa, sehingga manfaat hingga barokah di bari dunia soleh-soleha, berkingkan ahlul ibadah, berkingkan ahlul jannah, pun kasihan Yuswa sakit khusnul khatimah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa guguban Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap jenengan nunggu namun 2-3 menit mohon sekedar kita akan hikmat mengaminkan doa saking Pak Kiai. Dan kosumun sangat bu, kondure tertib, barang bawaan Anda dijaga masing-masing. Karena sangat tukang covid yang ini, mau buatan larani yang beri, tapi waspada kan perlu ya bu. Waspada menjaga jiwa keselamatan masing-masing adalah suatu kewajiban dan ibadah, maka kondur tertib mohon. Saya harap masih duduk di sini dengan santai saja, karena kita sih kasih juga sama kita tipun yang mereka yang romokai. Kan kita barukan kita ngelak barokah kalian promos syair wantan intata berikut aja menikah kepala desa. Kita mengucapkan terima kasih sudah diberikan izin warga besar itu 07 Alistiko Makaligiro. Mantan senang sangat Bapak Kapol Bumas
Bapak Sipagio mewakili Bupati, Bapak Kiai, Bapak Masai, Matur Selaksan Sangat, kami sudah selalu dibimbing. Mudah-mudahan saya sampai doa, dengan kontrol rujuk itu teman-teman satu lagu nombok. Saya kira imani wakil sanis majelis sama umat. Saya lupa yang timpah pun terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya itu mohon pilih anu kimo titikan ku siku nafsi di Katlumbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupku biarpun saya pergi, hidupku biarpun saya pergi dari kalbu. Kita semua putra-putra.